Pendapat saya Rusel. Kelas 3A, nomor 25. Hari ini saya akan meragamkan 3 tahap saat kita meluncur di kolam renang. Tahap yang pertama, saat di dalam kolam renang, tubuh kita membelakangi dinding kolam renang. Tangan kita ke atas, berbentuk sudut lancip. Jangan menempel di telinga kita. Tahap yang kedua, kaki kita diangkat satu, menempel pada dinding kolam. Ambil napas. Letakkan wajah kita ke permukaan air. Tahap yang ketiga, dorong dinding dengan kaki yang menempel sehingga badan kita meluncur ke depan. Jaga keseimbangan badan kita agar tidak tenggelam atau berguling. Terima kasih. Dadah.